Nosotros lo hacemos, me dice el Señor, onta, y ambos llaman Josué. Onta Josué es el ministro de Dios. Kenapa onta ini diingat? Kenapa onta ini disebut? Itu cuma seekor onta, tapi menjadi istimewa karena dia dekat dan dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam memiliki satu pedang. Banyak Rasulullah punya pedang, ada berapa pedang? Tapi antara pedang-pedang yang sering diingat, walaupun bagaimana disebut Gunfar, semua hampir rata-rata umat Islam tahu dengan pedang yang lagi Rasulullah Sallam tersebut. Kenapa pedang itu diingat? Kenapa pedang itu disebut? Kenapa pedang itu sampai dikenal? Karena dia pedangnya Nabi Muhammad SAW. Punya ikatan dengan Nabi Muhammad SAW. Coba kalau ente punya pisau, ente punya pisau, ente bikin sendiri dengan bentuk yang paling bagus, kira-kira ada orang yang menyebut itu pisau sebuah lah. Jadi sebut. Gak ada yang maka ingat. Ente punya kuda, kuda ente rawat, ente bagus sekali. Kuda simpulan, siapa yang nyebut? Ada yang ingat? Tidak. Kemudian itu hanya didapat bagi orang-orang yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Sering kita sebutkan ada seekor keledai pun. Keledai adalah hewan yang dikenal di kalangan bangsa Arab, hewan yang sangat rendah sekali sensitifnya dia, kecerdasannya itu sangat rendah, ya, nalurinya sangat lemah, rendah sekali. Itu sebabnya seekor hewan keledai. Sampai dikenal hewan keledai itu adalah hewan yang sangat bodoh, tidak cepat, ya, menyambut apa-apa saja, tidak terlalu sensitif, ya. Apa saja yang ditujukan pada yang jelas nalurinya lemah sekali, rendah sekali keledai itu. Sampai karena rendahnya, karena lemahnya, keledai itu seringkali disebut atau gambaran atau upama bagi orang-orang bodoh yang kita kenal, terutama yang belajar di pondok-pondok pesantren, ya. Dan sering kita belajar terutama apabila kita masuk pada ilmu usulul fikih, disebut digambarkan tentang al-jahal, ya. Ada al-ilim, ada al-jahal, ya. Di usulul fikih sering kita lihat ada gambaran. Biasanya kalau digambarkan istilah bodoh, ya, lalu digambarkan dengan keledai, ya. Seperti contoh, kadang-kadang sebagian guru gambarkan himarun yajlisu fil fasli, ya. Artinya apa? Keledai duduk di kelas. Memang keledai ada yang duduk di kelas? Ada atau tidak? Keledai duduk di kelas, Masya Allah, ya. Keledai di sana sini tidak ada keledai yang duduk di kelas, ya. Tapi apa maksudnya kata-kata ada maksud? Maksud orang ngomong tidak ada tujuan. Ketika dinyatakan himar jadi sufa, artinya orang bodoh duduk di kelas. Rupanya himar itu orang bodoh yang pertama. Masyarakat hal ini, ya. Tapi masih bagus orang bodoh, tapi masih mau duduk di kelas. Ini udah bodoh, nggak pernah kelas sama sekali. Udah bodoh, nggak pernah duduk di kelas. Nah, ini goblok, ya. Ini udah luar biasa kuadrat, ya. Ini namanya bisa dihatikan murakab, ya. Ya, kalau sudah orang murakab, yang lebih lagi, nanti kalau ada ini ngomong, seharusnya saya tunggang kamu, bukan kamu yang nunggangin saya. Iya, itu seperti yang digambarkan. Masyarakat warahmatullah, inilah seekor keledai yang dikenal dengan kebodohannya. Saya sering sebutin, ya, kalau lagi tinggal cerita tentang pengalaman sendiri, ketika saya ingin tahu kenapa keledai itu dibilang bodoh. Ya, kenapa? Malurinya itu lemah sekali, rendah sekali. Pengen tahu kenapa sambil ingatkan, sering kali orang yang himar, berarti orang bodoh. Di Arab itu sering sampai sekarang. Kalau kita di jalan orang marah, ya himar, bukan keledai. Nanti jangan senyum-senyum, dibilang keledai, jangan bodoh, kamu ya bodoh. Nanti bilang mengapa keledai, senyum, ya ini benar-benar bodoh berarti, ya. Yang jelas sana itu sering kali diungkapkan kalimat-kalimat seperti itu. Kalau orang lagi marah lagi apa. Jadi saya waktu itu pernah, waktu baru-baru masuk ke kota Mekah, terpanggil ke pengen tahu dulu masih banyak di kota Mekah keledai, kalau 77-an, 78-an itu masih banyak di tengah-tengah jalan kota Mekah masih banyak keledai. Kalau sekarang udah enggak, ganti keledainya ganti sama apa, Cruiser, gantinya sama Innova, gantinya sama keledai, udah ganti keledai-keledai yang paling besar semuanya, ya. Kalau dulu masih ada melintas, dan di Hadramaut juga sama Rafiq dia terakhir-terakhir masih banyak keledai. Saya pernah masuk sana juga, masih ramai ada rombongan-rombongan keledai jalan tengah malam itu udah lepas orang keledai. Yang jelas suatu waktu saya keluar dari tempat tinggal kita, kita tinggal ke rumah Syekh Muhammad bin Alman di Hadramaut Mughafana Nabi. Waktu keluar jalan itu masih satu jalur, ya, nggak banyak jalan, satu lajur, dua jalur sampai satu lajur, nggak banyak orang, nggak bisa motong-motong pun sulit. Suatu waktu lagi keluar, ya, mau ke haram, ya, tiba-tiba sama teman ada beberapa orang di mobil, satu mobil. Tiba-tiba jalan ini macet, jalan mobil. Di
dilihat dari jauh kayaknya kosong di depan. Kenapa kok bisa berhenti mobil? Ya, nunggu agak lambat jalan. Jadi ada apa misalnya? Ya, mobil kalau di sana dan baru-baru itu semua mobil banyak seperti jalannya masih kecil. Terhenti satu mobil berapa saat udah ramai di belakang pas berada mobil. Jadi udah mulai klakson kan masih. Ya, ada apa? Kenapa berhenti mobil? Ya, kenapa mobil yang di depan berhenti? Subhanallah waktu dilihat rupanya ada keledai lagi nyebrang. Keledai tadi melintas. Oh, urusan keledai sampai berhenti semua mobil gara-gara adanya keledai nyebrang. Keledai itu ya beda dengan hewan non kelompok itu kerbau, walaupun itu sapi. Sapi, kerbau, hewan-hewan kucing kalau ada mobil dia dipencet langsung kabur coba nyebrang. Ini enggak, keledai dipencet langsung berapa kan tenang aja dia jalan pelan gitu. Enggak nyambung sama dia ya. Jadi walaupun lo dikelakson tuh aja, tetap dia jalan. Sampai nolek lagi dia, mau jalan itu sendiri. Kayak ngomong kayak gitu tuh, dia pake lihat ya. Dikelakson, dilihatin dia jalan pelan. Saya bilang, pantesan dibilang keledai ini, ya, nalurinya lemah sekali. Sedikit juga lama, enggak cepat nyambung lah sebetulnya. Oleh kawan-kawan lain, kita nyaksiin. Kambing, ketika mobil lewat, dia ketip langsung lari di nyebrang. Kabur atau mundur dia bisa. Ya, kucing seperti itu, semua hewan-hewan seperti itu. Cuma keledai yang santai udah dipencet langsung tetap aja dia santai, tapi macet jalan gara-gara keledai. Pantesan dibilang keledai itu bodoh ya, sampai setiap orang bodoh dinisbatkan pada keledai. Nah itu di bahasa Arab gitu. Nah sekarang udah identik kebodohan itu sering disebabkan pada keledai. Tapi yang menjadi masalah ketika kita kembali pada sejarah Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW dipanggil keledai. Keledai ya Rasulullah sampai semua makhluk ini tahu aku Rasulullah. Ya bimin syain ma'amil sama huwa al-adhi syain illa ya alamannya Rasulullah. Tiada antara langit dan bumi sesuatu paling kenal aku Rasulullah. Jadi Muhammad bilang jawab saja, apa saja kenal Nabi Muhammad SAW itu Rasulullah. Setelah peperangan Khaybar namun 7 Hijriah itu peperangan sama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dikalahkan. Kota Khaybar sudah dikuasai oleh Nabi SAW. Suatu waktu Rasul lagi jalan, tiba-tiba beliau dipanggil-panggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Khaybar ini memanggil ya Rasulullah, Rasulullah menoleh. Rupanya yang memanggil keledai. Yang memanggil Rasul SAW keledai. Maka Rasul SAW mampir keledai itu. Ada perlu apa, kenapa? Tiba-tiba keledai itu sering cerita sama Nabi SAW. Ini disebutkan dalam kitab Imam Al-Majid Dahlat, Sirah Nabawiyah, dan sebagian kutub Syiar. Ya, memang riwayatnya sangat lemah katanya, tapi awin katakan tidak jauh kalau itu untuk terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dicatat oleh guru Abis Muhammad Nabi Allah telah membarafahan Nabi itu bagian dari Bapada, mujizatnya Nabi SAW. Yang jelas, waktu Rasulullah dipanggil, ditanya sama Rasul ada perlu apa, karena keledai itu menjawab, menjelaskan kepada Nabi SAW cerita tentang dirinya. Dia nyatakan, ya, dia ingin dijadikan tunggangannya Nabi Muhammad SAW. Dia adalah milik seseorang Yahudi. Orang Yahudi, kalau tidak salah namanya Abi Hukaib atau Salam bin Abi Mishkam. Ini seorang pemimpin Yahudi yang ada di Khaybar ketika itu. Dia dimiliki oleh orang Yahudi tersebut. Kemudian, ya, dia ini termasuk salah satu keledai yang keturunan itu biang-biangnya dulu, ya, nenek moyangnya. Keledai dan nenek moyang ya, dari dulu dia cerita ini pernah menjadi tunggangan Nabi Allah Zakaria, pernah juga menjadi tunggangan Nabi Allah Yahya. Jadi ini keledai ya, dari keturunan keledai yang ya, pernah ditunggang oleh para nabi terdahulu. Lalu dia ya, dipegang atau dimiliki oleh seseorang yang mungkin masih orang Yahudi juga dari Salam bin Abi Hukaib. Nyatakannya apa namanya ketika dia mengenang dari asal usulnya pernah menjadi tunggangan para nabi, lalu dia juga mengharap ya Allah coba saya dijadikan tunggangan nabi ya. Lalu subhanallah suatu waktu si pemiliknya ini orang Yahudi itu subhanallah dia juga ada majlis-majlis salim berarti dia baca-baca kitab saya. Kalau jadi ada ulama-ulama yang dulu baca kitab ya. Kadang-kadang kalau dia seperti punya majlis habaib juga ada di kubur dia baca kitab coba rohak ini, hanya yang sejak tapi sekarang pun di Yahudi ini ada perkumpulan-perkumpulan lagi, ada berapa kelompok lagi itu. Yang jelas waktu mereka ini lagi baca kitab ini, kalau dari ini dengar
Di antara di kitab tersebut digambarkan atau diceritakan akan ada seseorang nabi penutup. Nabi yang paling mulia, ya, nabi penutup dari segala nabi. Dia akan diutus dan sudah saatnya dia itu diutus sudah saatnya. Ketika mendengar ini Firday langsung menyatakan, ya Allah jadikanlah aku tunggangan nabi tersebut. Bagaimana dia harapkan dari semua? Dia kepingin sekali menjadi tunggangan nabi tersebut. Subhanallah. Tidak lama setelah dia tahu cerita nabi yang akan ada nabi yang diutus, sudah saatnya waktunya masanya. Mulai saat itu si keledai ini sudah tidak perlu dimiliki dan tidak patuh lagi pada pemiliknya. Nabi mempersiapkan dirinya kepingin untuk jadi tunggangan nabi. Menurutnya tidak bisa kita Muhammad SAW. Jadi setiap si pemilik naik menunggangi keledai ini, dia merontak. Dia loncat-loncat sampai sang pemilik jatuh. Marah si pemilik ini tadi. Setiap ada barang-barang yang ditaruh di punggung si keledai ini, dia merontak, dia tidak terima. Sampai berjatuhan ada barang-barang tersebut. Sampai akhirnya si pemilik disakiti otak ini. Dikapa keledai ini disakiti, dipukul, sampai berdarah. Nggak dikasih makan. Dia itu. Jadi dia apa namanya? Dia beri hukuman oleh si pemilik ini tadi. Kenapa? Dia mempersiapkan diri untuk menjadi tunggangan nabi penutup. Masyarakat hadirin rahimakumullah. Dan berbagai macam yang dihadapi untuk mempertahankan diri dan untuk menjadi tunggangan nabi penutup. Dan saat ini beliau bertemu. Dia itu bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Lalu dia nyatakan, jadikanlah aku tungganganmu ya Rasulullah. Rasulullah SAW menyatakan, baiklah. Lalu ditanya namanya, kamu punya nama? Ya, namamu siapa? Dia jawab, namanya bagus, nama orang. Ya, namanya nama orang. Jadi maksudnya kan gak firman, jangan, masa kalau ada pakai nama orang. Ya, udah hewan yang identik dengan hewan roh, pakai nama orang lagi. Nanti takut ada nama orang yang disini sama, ini enak ya. Disebutnya, jadi dia pakai nama orang. Nama Rasul gak, lah banget kayak Ya'fur. Nama Rasul diganti namanya Ya'fur. Jadi itu diganti namanya Ya'fur. Dan subhanallah, oleh Rasul dijadikan orang tadi itu tunggal Nabi Muhammad SAW. Kan boleh saat itu. Bahkan tadi Rasulullah bawa, bahkan katanya bilangnya, waktu Fathu Makkah, membahas kota Makkah pun Rasulullah kayak keledai. Dia dapat dengan tunduknya Rasulullah, ya masa tawadhu, itu ketika beliau mendapat kemenangan yang paling besar, dia bukan keledai. Bukan membuang kebesaran lagi, tidak Rasulullah SAW. Dia bilang, keledai ini juga. Yang jelas kehidupan keledai ini menjadi istimewa tambah luar biasa. Keledai yang dikenal dengan bodoh, ketika dia memiliki hubungan dengan Nabi SAW, dia mengikat hatinya, cintanya sama Nabi SAW, oleh dia menjadi keledai yang istimewa. Dia bisa disuruh, diperintah oleh Rasulullah SAW. Biasanya keledai yang mau nyebrang aja repot, jadi bisa disuruh. Ketika Rasulullah SAW memerlukan seseorang sahabat, keledai ini bisa disuruh panggil si Pulan. Berangkat ya, datang ke rumah si Pulan itu, digedor. Pintunya ya, gak perlu digedor rumahnya. Ya tentunya, nanti Sulaiman bin keluar, waktu melihat keledainya Rasulullah SAW. Mereka ikuti keledai Rasul. Sedemikian jawabnya. Satu hewan yang dulunya dikenal sangat buruk tapi menjadi istimewa ketika dia punya hubungan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan hewan ini cinta sekali sama Nabi SAW. Diriwayatkan hewan ini kapan matinya? Ketika mendengar Nabi SAW wafat, Nabi Muhammad meninggal dunia, keledai ini lari ke sana kemari kayak kusenjat sampai dia masuk dalam sebuah sumur dan mati juga keledai itu. Kafur itu mati dalam sumur. Ketika mendengar Rasulullah SAW meninggal dunia, itu dari hebatnya. Coba bayangkan, keledai saja yang dikenal dengan bodoh identik dengan istilah tersebut menjadi pintar, menjadi hebat. Kenapa? Karena punya ikatan hubungan dengan Nabi Muhammad. Gimana kita kalau yang kita punya hubungan, kita memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, kita akan mulia, kita akan istimewa, kita akan hebat ketika kita memiliki hubungan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat ikhwar rahimahumullah, itulah beliau Nabi kita Muhammad SAW. Makhluk yang istimewa, manusia yang luar biasa, punya kedudukan yang sangat tinggi. Faqal nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudaluhu fi ilmin wala karamin. Beliau di atas segala nabi, di atas segala rasul yang diutus oleh Allah, baik akhlak mulia pekertinya, ilmu pengetahuannya, bahkan bentuk tubuhnya, semuanya beda. Nabi SAW istimewa, Nabi SAW luar biasa. Bentuk tubuhnya istimewa, beda ya, badannya semuanya beda. Sampai dinyatakan ketika para anbiya itu datang dengan mukjizat, Nabi SAW juga datang dengan mukjizat. Tapi terlebih dari itu,
sampai pribadi beliau, diri beliau itu sendiri mukjizat. Dirinya Nabi Muhammad mukjizat. Kalau nabi-nabi dahulu tidak nyatakan diri mereka yang mukjizat, mereka cuma membawa mukjizat. Terjadi mukjizat itu, terjadi mukjizat ini. Tapi beda dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bentuk tubuh beliau mukjizat. Hidungnya tidak ada satu wajah hidungnya seperti hidungnya Nabi Muhammad. Tidak ada mata seperti matanya Nabi Muhammad. Tidak ada telinga seperti telinganya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada wajah, tidak seluruhnya beda. Sampai dinyatakan maksudnya tangan beliau beda dengan tangan semua. Ketika tangan beliau itu halus lembut seperti air, seperti sutra, dingin seperti es, tapi kuatnya luar biasa. Tidak ada manusia seperti itu. Inilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang ada pada diri beliau itu beda. Semua yang ada pada diri beliau itu istimewa. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambut beliau beda. Rambut beliau indah, cakap luar biasa. Dan rambut beliau sampai detik ini pun masih tetap hidup. Jadi kita lihat itu tidak saksikan dan nyata. Rasulullah memiliki rambut itu dipotong berapa waktu. Sampai saat ini rambut itu masih terus hidup dan tumbuh. Saya menyaksikan, langsung menyaksikan sendiri tentang rambut tersebut. Sekarang pun masih ada, alhamdulillah. Di negeri kita masih ada orang-orang yang megang rambutnya Rasulullah. Insya Allah ada beberapa orang, insya Allah. Tapi dengan adanya mereka itu, dengan rambut ini, insya Allah jadi satu sebab keselamatan penuntunan. Saya pernah bawa rambutnya Rasulullah dari kota Madinah, kira-kira seujung jari ini. Rambutnya Rasulullah, ada orang nitip bawakan rambutnya Rasulullah ke kota negeri kita. Seujung jari waktu saya bawa, kira-kira hampir 2 tahun yang lalu, biasa sampai 2 tahun. Ramadan yang sebelumnya itu seujung jari. Kira-kira 2 bulan 3 bulan yang lalu saya lihat itu sudah hampir 2 kali lipat panjang rambut itu. Sedangkan rambut itu ditaruh di mana? Di toples acang, ditutup di lilin, tempel di lilin. Itu panjangnya hampir 2 kali lipat. Tumbuh terus rambut itu. Coba rambut kita potong kira-kira lama-lama panjang atau tidak? Tidak ada beda Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu beliau gini, tubuhnya beliau beda. Ya. Semua yang ada pada diri, air itu bisa keluar dari jemarinya Rasulullah. Dan ketika sahabat kehausan, Rasulullah taruh tangannya ya dalam satu tempat air, tiba-tiba air keluar dari jari jemari beliau SAW. Sampai ribuan orang bisa minum. Bukan hanya minum, mereka mandi, mereka taruh di tempat-tempat wadah airnya, girbah-girbah itu nyata. Mereka bawa air tersebut. Ini air yang tidak ada cara banding, air paling istimewa, air paling mulia, air paling tinggi, lebih dari air Kauthar di dalam surga sekalipun. Ini air yang keluar dari tubuhnya Nabi Muhammad. Ini mukjizat kalau Nabi Allah Musa keluar air dari mana? Dari batu. Beliau pukul batu, keluar air dari batu. Tapi Nabi bukan lagi dari batu, dari diri beliau, dari jari jemarinya. Ini menyatakan Al-Bayyinah itu Rasulun min Allah. Bayyinah mukjizat itu Rasulullah itu sendiri mukjizat. Rambutnya beliau mukjizat. Air ludahnya juga mukjizat. Semua anggota tubuh jenis yang ada. Ada air sumur yang rusak, rasanya enggak enak, entah, enggak bisa diminum. Rasulullah SAW datang, soal itu sahabat meminta, ya Rasulullah kita haus, kita ingin minum, tapi ini ada sumur airnya tidak bisa diminum. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau ludahi sumur tersebut. Ketika beliau ludahi sumur tersebut, tiba-tiba langsung air itu berubah. Ini ludahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai detik ini, sampai sekarang air itu enak, bisa diminum, bisa dimanfaatkan. Hanya saja yang menjadi masalah, sumur-sumur tersebut ditutup oleh orang-orang di sana, orang yang berpikir ya, Wahabi yang ada di sana ditutup. Dibilang, oh ini nanti bisa menyebabkan syirik, orang ambil air itu takut syirik. Masa ambil air bisa syirik? Ya, benar aja cara mikirnya ya. Ada namanya bir taflah, ada dua tempat yang saya kenal, yang saya lihat tadi kan. Bahkan yang saya pernah minum betul itu di satu tempat, yang di dekat Wadi Fatimah, kira-kira 70 kilo lebih kurang dari kota Mekah. Itu ada di situ. Semua yang pernah diludahi Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi di kota Madinah, semuanya ditutup. Jadi sekarang orang yang bisa datang di sini tidak bisa ambil air. Yang di Madinah kita bisa lihat juga, tapi tertutup dengan tembok batu. Orang yang bisa lagi ngambil untuk lihat, ada orang yang rajin dilobangi untuk orang bisa lihat. Ya, lihat semua ini. Yang jelas, ini yang lobang itu nanti Habib Ahmad, Alhamdulillah, Allah Yarham. Dia rajin di ketok-ketok ini ya. Nah, anaknya juga ada di Bandung sini saja ya. Dia tinggal di Madinah itu di ketok oleh Allah Habib. Dia ngajak atau itu tidak. Bisa kelihatan semuanya akan ketutup. Masyarakat warahmatullah ini bagian. Kita tahu Rasulullah keringat beliau juga istimewa. Ya. Apapun yang dari beliau, tubuh beliau semuanya beda. Ini yang menunjukkan agungnya Nabi kita Muhammad SAW. Keagungan beliau ini bisa membawa setiap yang memiliki hubungan dengan beliau maka menjadi agung pula. Karena majelis maulid mengajak kita agar kita menjadi orang-orang yang memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah memiliki hubungan dengan beliau,
membaca sejarah beliau. Gimana caranya? Memperbanyak sholawat kepada beliau. Sholawat kepada beliau inilah yang membuka kita dengan beliau. Seperti yang lebih paling akhir dan kita maulidnya dia dengar. Sholawat dan dia tersubuh biha rohul musalli alihibe. Sholawat yang menghubungkan yang sholawat akan tersaut terhubung rohnya orang yang bersholawat sama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita baca sholawat, insya Allah roh kita terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah roh kita terhubung sama Nabi Muhammad, berarti kita sudah memiliki ikatan. Semakin banyak sholawat, berarti semakin terhubung. Apabila semakin terhubung, berarti kita akan semakin bahagia, semakin mendapatkan keistimewaan. Karena itulah, peringatan serupa ini adalah usaha yang dilakukan mulai secara personal para pendahulu kita dahulu sampai detik dan seterusnya ketika diadakan majelis maulid, berarti majelis ini untuk berusaha mengikat hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada keberuntungan melainkan bagi orang-orang yang punya ikatan hubungan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah SWT hubungkan diri kita, jiwa kita dan kehidupan kita selalu dengan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita akan menjadi orang yang beruntung, bahagia, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT beri kekuatan pada Haji Agus untuk semua anak santri-santri belajar di sini semua kita ya. Lalu ikut bersama beliau menjalankan pendidikan yang beliau lakukan. Semoga insya Allah Allah SWT beri keberkahan, keselamatan, kemudahan, kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul bersama di dalam acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tadi telah kita dengarkan nasihat dan taujihat arahan dari guru kita Al-Habib Hamidun Najib bin Muhammad bin Syekh Abi Bakar bin Salim Mata'an Allah Bitulih Hayati. Mudah-mudahan kita doakan panjang umur, sehat walafiat, dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga para habaib yang lainnya, itu di sini adalah Habib Zain bin Zain bin Syahab, Habib Abdillah bin Abdurrahman Al-Habsyi, juga ada guru kita Buya Anom, yaitu Sulaiman Al-Jazuli bin Muhammad bin Yahya. Saya doakan juga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan guru-guru kita yang lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, cukup sudah apa yang telah disampaikan oleh Al-Habib Hamidun Najib bin Syekh Abu Bakar bin Salim kepada kita, supaya kita lebih mengeratkan hubungan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nikmat. Nabi Muhammad adalah nikmat buat kita. Nabi Muhammad adalah rahmat buat kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadari itu setiap tahunnya selalu kita memeriahkan, mengagungkan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita memperbaharui lagi kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadir majlis di kita dengarkan lantunan-lantunan solawat, pujian-pujian, kita dengarkan nasihat, maka terhibur hati kita, jasad kita, rohani kita. Akan tetapi sewaktu kita keluar dari majlis tersebut, maka terjadi lagi apa yang ada di luar, hilang juga apa yang kita dengar, hilang juga, habis juga apa yang kita dapatkan. Maka dari itu jangan lepaskan majlis-majlis Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan luputkan dari kita untuk senantiasa menghadiri majlis-majlis yang menceritakan tentang mujizat-mujizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan-kemuliaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu akan mendapatkan kebun-kebun surga. Orang yang selalu menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis maulid, majlis yang mengagungkan Allah, majlis yang mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut tidak lain dia di antara majlis ketemu majlis, yaitu di surga ketemu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Surga tersebut yaitu di dunia adalah kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Idza marartu
jannah warta'un. Jikalau kalian melewati kebun-kebun surga, maka hampirilah. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW bertanya, wa ma'riyatul jannah ya Rasulullah, apa itu kebun-kebun surga? Yang mana kebun-kebun surga ya Rasulullah? Kilakun fiyir, yaitu perkumpulan-perkumpulan, riungan-riungan yang di situ menyebut nama Allah, yang di situ mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang di situ mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita duduk di majelis-majelis ilmu, dengan kita duduk di majelis-majelis solawat, dengan kita memandang wajah-wajah orang-orang soleh, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dan apa yang ada di sulbi kita, yaitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di sulbi kita ini bakal ada keturunan demi keturunan, yang mana ikatan demi ikatan rantai tersebut akan disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang kita lihat, kepada orang yang kita pandang, akan bersambung sanadnya, akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendidik kepada sahabat-sahabatnya, yaitu untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak sia-sia waktu-waktunya dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak sia-sia waktunya, yaitu dia korbankan, dia berikan semuanya untuk kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa meneliti, meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah kenal, kalau kita sudah cinta, maka semuanya akan gampang bagi kita, semuanya akan ringan buat kita. Ya, kita lihat orang yang cinta dengan bola, ya, menjadi supporter bola, mereka bahkan berani mentatoi badannya dengan grup bolanya, bahkan mereka berani untuk naik-naik dinding yang tinggi, padahal itu bisa membahayakan dirinya, bahkan nyawanya sekalipun. Mereka rela, mereka berkorban. Karena apa? Karena sudah cinta. Maka dari itu, kenapa kita tidak untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita korbankan diri kita, kita korbankan nyawa kita, karena semuanya itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan perbuatan itulah yang akan diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Nadhr, yaitu pamannya Anas bin Malik bin Nadhr. Anas bin Nadhr tersebut menyesali dirinya, yaitu tidak menghadiri daripada peperangan Badar. Anas bin Nadhr tersebut bertekad, dia mengatakan, jikalau aku diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri peperangan, lalu yanallah fa ashhadani, yaitu Allah akan tampakkan apa yang aku buat, ma'asna. Yaitu dia bertekad, kalau aku bisa menghadiri peperangan, aku akan, ya. Tapi dia tidak mengatakan dirinya, akan tetapi Allah akan menampakkan apa yang aku lakukan di dalam medan perang tersebut. Subhanallah, Allah sampaikan, Allah hadirkan dia di dalam peperangan Uhud. Waktu di dalam peperangan Uhud tersebut, dia melihat orang muslimun dalam keadaan kekacauan, orang muslimun dalam keadaan kekalahan kocar kacir. Akhirnya, karena dia sudah bertekad, apa yang dia
ucapkan, apa yang dia niatkan, apa yang dia janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Anas bin Nadhr tersebut langsung menuju kepada kaum musyrikin yang sewaktu itu sedang menghujani ya, pedang dan panah kepada orang-orang muslimin. Dia membela kepada muslimin tersebut, dan di situ ada Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az tersebut tidak mampu lagi untuk menarik daripada Anas bin Nadhr. Dia tidak mampu lagi, dan dia hanya bisa melihat Anas bin Nadhr tersebut sewaktu berperang kepada orang-orang musyrikin tersebut, sangat banyaknya orang musyrikin. Akhirnya Anas bin Nadhr pun gugur, meninggal dunia Anas bin Nadhr. Setelah selesai peperangan, satu persatu jenazah diambil. Telah dilihat, sewaktu dilihat, yang mana Anas bin Nadhr tersebut tidak diketahui di mana. Yang dilihat yaitu ada bekas sabatan daripada tubuh seseorang yang mana seperti dicincang. Dihitung dari luka yang ada di badannya ada 80 tusukan, 80 sayatan, 80 tombak yang ada di badannya tidak terlihat lagi. Mukanya tidak dikecilihin lagi, siapa ini jenazah. Akhirnya saudara perempuannya yang bernama Rubai bin Nadhr, Rubai tersebut melihat, ini saudaraku, aku mengetahui di mana ini, yaitu dari tangannya, dari jari-jarinya, ini adalah saudara. Sampai tidak dikenali lagi, masyarakat hadirin wal hadirin, semua tubuhnya ya, terkena sabatan, terkena tusukan, terkena bacokan semuanya ya. Karena apa? Karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Inilah orang yang sudah cinta kepada Allah, dia akan menepati janjinya, dia akan melaksanakan niatnya untuk Allah dan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan acara maulid ini kita niatkan, tekadkan, kuatkan azimah kita supaya kita selalu meneliti dan meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak jangan tinggalkan sholat berjamaah, yaitu sholat berjamaah ini menyelamatkan kepada kita, menyelamatkan keluarga kita dan anak turunan kita, yaitu untuk supaya kita selalu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dalam acara maulid ini, yaitu Sohibul Hajat Haji Agus dan juga pada semua keluarganya, keluarga besar daripada makam Mama Eyang Zakasi, yaitu Allah jagakan keluarganya, Allah jagakan anak turunannya dan orang-orang yang mencintainya, dan kita yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah jaga kita, dan Allah berikan selalu hidayahnya, Allah mantapkan iman kita. Allahumma ya mughallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya mughallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya mughallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Sabbatakallah bil qawli tsabit fi hayati dunya wa hayati al-akhirah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, bi jahi walid fatimah, umman bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.